Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita untuk sebuah tujuan yang sangat mulia. Untuk sebuah tujuan yang sangat mulia. Agar kita mempelajarinya, merenunginya, dan agar kita menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih. Inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dengan penuh keberkahan agar mereka merenunginya. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dan agar orang-orang yang cerdas mengambil pelajaran darinya. Ayat ini memerintahkan kepada kita semuanya untuk merenungi Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran, tidak merenungi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalaha. Kenapa mereka tidak merenungi Al-Quran? Ataukah hati mereka telah terkunci mati? Terkunci mati. Berbagi sesuatu walaupun sedikit, sodako, maka anda akan diberi kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jazak min yisil amal, balas sesuai dengan perbuatan.